Hai guys, jumpa lagi. Oke, hari ini saya nak tunjuk cara buat bentuk lebah yang kecil macam ni. Oke, nampak tak? Hasil dia kecil je, cute je. Oke, jom kita mula. Oke, kita sediakan barang-barang dia. Cotton fiber, jarum, gunting dan benang. Okey, saya benang guna benang ni. Okey guys. Okey, kita start dengan warna kuning. Warna kuning kita start. Warna ni cotton fiber tu tak terpijak. Kita guna warna kuning. Okay, saya mulakan dengan magic ring. Magic ring. Enam single crochet dalam magic ring. Mula kita buat satu tali air. Kemudian kita masukkan single crochet. Enam single crochet. Satu, dua, tiga, empat, lima dan enam. Okey, kita tarik magic ring ni. Kemudian kita slip stitch di single crochet yang pertama. Pak, yang magic ring ni kita tarik bagi dia rapat. Okey, seterusnya barisan kedua, naikkan satu tali air. Okey, dalam lubang tali air ni kita masukkan satu single crochet. Nampak, dalam lubang tali air masukkan satu single crochet. Lubang seterusnya kita masukkan dua single crochet. Satu, dua. Okey, kita dah dapat dua lubang. Lubang ketiga dua juga. Lubang keempat pun dua single crochet. Okey, lubang kelima sama juga, dua. Lubang keenam sama juga, dua single crochet. Okey, kita dah habis setiap lubang tu. Empat, dan kita slip stitch di tali air yang kita naikkan tadi. Yang kita mula kita buat. Okey, yang kita mula buat kat tadi. Slip stitch. Okey. Kita dah dapat dua barisan. Barisan ketiga, naikkan satu tali air. Okey, lubang kedua kita masuk dan buat dua single crochet dalam satu lubang. Lubang ni. Okey. Lepas, kemudian lubang seterusnya satu. Okey, lubang keempat dua single crochet. Lubang kelima satu. Lubang keenam dua. Lubang ketujuh satu. Lubang kelapan dua. Okey, lubang kesembilan satu. Lubang kesepuluh dua. Okey, lubang kesepuluh. Lubang kesebelas satu. Lubang kedua belas dua single crochet. Lubang yang terakhir. Okey, barisan ni kita akan dapat barisan ketiga kita akan dapat 18 single crochet, termasuk satu tali air yang kita buat tadi. Okey, yang ni kita nak tutup barisan ketiga ni dekat slip stitch, dekat tali air yang kita naikkan tadi. Kita slip stitch. Okey, slip stitch.
Seterusnya, barisan keempat. Okey, barisan keempat, naikkan satu tali air. Yang ni setiap lubang kita kena masukkan satu single crochet. Maknanya nanti kita akan dapat 18 termasuk satu tali air ni. Jumlah dia 18 tau, single crochet. 1, 2, 3, 4. Okay, setiap lubang kita masukkan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17 dan 18. Okay guys, kita selesai di tali air yang kita naikkan tu, yang kita mula kita buat tadi. Kita selesai. Okay, kita dah dapat 1, 2, 3, 4 baris. Okay. Okay, barisan kelima. Okay, barisan kelima. Tadi kita dah selistis kan? Kita kena buka balik yang selistif. Yang barisan kita nak tamatkan tadi tu, kita buka balik. Nampak? Kita masuk dahulu jarum tu ke dalam lubang tali air. Kemudian kita tukar warna hitam. Warna hitam. Okey, macam ni. Dan keluarkan warna hitam baru tu. Keluarkan semua. Terus kita buat satu tali air. Okey, nampak tak guys? Kemudian tarik yang warna kuning. Tarik. Okey, warna hitam ni kita kena buat single crochet juga dalam setiap lubang. Okey, dalam setiap lubang ni kita kena kait satu single crochet. Okey, setiap sekeliling ni kita buat satu single crochet. Jadi jumlah dia pun 18 juga, termasuk satu tali air yang kita mula buat tadi. Okay, dah habis dah. Yang ni pun sama juga, kita slip stitch di tali air. Sebelum tu, sebelum kita slip stitch, kita kena masukkan dahulu dalam jarum tu ke dalam lubang tali air. Dan kita tukar balik warna kuning. Okay, warna kuning. Nampak? Kita dah tukar. Kita jangan potong dahulu tau, kita sebab kita nak tukar-tukar color. Okay, seterusnya barisan ni pun, yang ini kita dah dapat barisan 1, 2, 3, 4, 5. Ok, barisan ke 6 ni pun sama juga, kita buat satu single crochet setiap baris. Ok, satu single crochet setiap baris ni. Setiap lubang kita kena masukkan satu single crochet. Okay. Kalau agak laju sangat, korang boleh rewind balik tengok. Okay, dah habis dah barisan ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, barisan ke 6 kita dah habis buat. Dan cara nak tutup barisan pun sama juga, kita kena selisih dekat tali air yang kita mula buat tadi. Tapi yang ni saya nak tukar warna hitam balik. Warna hitam.
Okey, buka. Cuma warna kuning ni kita tarik. Okey, warna hitam pula. Sama juga, kita kena buat satu single crochet setiap baris. Setiap lubang. Setiap lubang kita kena masukkan satu single crochet. Okay, kita dah habis barisan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, barisan ke 7 kita dah habis. Kita nak masuk ke barisan ke 8 tu sama juga. Kita kena buat tukar color. Tukar color warna kuning. Okay, warna kuning kita tukar. Sama je cara. Kita stitch. Masukkan dahulu ke dalam lubang tali air tu. Dan tukar warna kuning. Yang warna hitam kita tarik. Okey, yang ni buatkan satu tali air. Sama je cara. Sama macam yang warna yang hitam dengan kuning ni. Kita kena naikkan satu tali air. Dan setiap lubang kita kena masukkan satu single crochet. Yang ini kita dah masuk barisan ke 8. Okey, barisan ke 8 sama juga kita buat satu single crochet dalam setiap lubang. Dapat guys. Okay, lubang terakhir. Okay, kita slip stitch. Sama juga cara. Dan barisan ke 9 pun saya tukar warna hitam. Okay, warna hitam. Yang barisan ni pun, barisan ke 9 pun sama juga. Kita kena masukkan satu single crochet dalam setiap lubang. Okay, kita tutup barisan. Yang ini saya tutup barisan dengan warna hitam juga. So masuk ke dalam tali air tu yang dah kita buat dan kita slip stitch. Okay, barisan ke 10 naikkan satu tali air. Dua lubang ni kita kecilkan. Tengok, satu lubang pertama dan lubang kedua kita kecilkan. Okey, ulang lagi. Lubang seterusnya kita masukkan satu single crochet. Okey, dua lubang seterusnya kita kecilkan. Okay, macam ni. Nampak tak? Okey, ulang je cara. Ni satu single crochet. Dua lubang seterusnya kita kecilkan. Satu lubang yang kedua. Okey, kita kecilkan. Yang warna kuning ni kita dah boleh potong. Okey. Kita potong dan masuk ke dalam lubang ni. Okey, sambung
lubang seterusnya satu single crochet dan dua lubang seterusnya kita kecilkan. Okay, single crochet decreases. Okay, satu single crochet dan dua lubang seterusnya kita kecilkan. Kita buat sampai habis. Belajar cara yang sama. Okay, dah sampai habis barisan. Yang ni pun kita slip stitch juga dekat tali I yang kita naikkan tadi. Nampak? Okay, hasilnya yang ini saya dah sampai barisan ke 10 tau. Di barisan ke 10 ni saya nak masuk cotton fiber. Ha. Ni masukkan dia. Okay. Kita masukkan ni, janganlah terlampau banyak sangat. Agak-agak mempenuhkan apa ruang kat dalam apa bentuk ni. Okay, dah. Kemudian kita sambung balik. Kita kait tu. Ayuh. Okay, sambung. Barisan ke 11. Yang ini tak payah kita naikkan satu tali air tau. Terus kita masuk di lubang yang kedua. Lubang kedua. Dan terus kita buat single crochet. Okay. Seterusnya dua lubang ni kita masukkan. Satu, buat single crochet decreases. Dua. Dan kita kecilkan. Okay. Seterusnya pun sama juga. Dua lubang. Satu, dua. Kita kecilkan. Okay. Kita akan dapat enam. Satu. Kita dah dapat satu, dua, tiga. Yang ini keempat, kita kecilkan. Yang ini kelima, lubang yang kita kecilkan. Kelima. Okey, yang ini yang terakhir, keenam. Kita kecilkan dia. Okey. Okey, bolehlah kita slip stitch di yang ni. Apa nama, bukan tali air kan? Kita tak buat tali air kan tadi. Kita terus buat satu single crochet. Kat sini kita slip stitch. Okey, dah dapat. Yang ini pun sama juga. Tak payah kita naikkan satu tali air. Kita terus masuk ke lubang seterusnya. Terus buat satu single crochet. Nampak? Okey, dua lubang ni kita buat kecilkan. Okey, dua lubang kita kecilkan. Lubang kedua kita buat kecilkan. Okey. Dua lubang seterusnya pun sama juga, kita kecilkan. Okey, dapat. Dan kita slip stitch di single crochet yang kita buat tadi. Okey. Bolehlah potong. Okey, yang ini bolehlah potong. Taklah panjang, sedang-sedang. Nanti kita nak jahit dia masuk ke dalam. Okey, kalau korang tak nak jahit, boleh je sorok macam ni. Tarik ni dan kaut benang ni lebih ni. Benang lebih ni masuk ke dalam badan dia. Okey, macam tak sampai je kan, sebab kita guna jarum. Jarum kait memang tak sampai. Okey, masukkan. Okay, nampak tak hasilnya? Okay. Nampak bentuk dia dah nampak kan bentuk dia. So, cara yang seterusnya pula saya letak tepi. Okay, kita buat side bahagian kepak dia pula. Kepak dia saya guna warna putih. Warna putih, mulakan dengan
magic ring. Okay, saya mulakan dengan magic ring. Yang ni saya buat 6 magic ring. Kita start dengan 1 tali air. Okay, kemudian masukkan 6 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 single crochet dan tarik. Kecilkan dia. Yang ni terus kita masuk ke dalam. Kita slip stitch di single crochet yang pertama. Okay. Kita slip stitch. Naikkan 1 tali air di barisan kedua. Dalam lubang tali single crochet ni kita masukkan 1 single crochet dari lubang tali air tadi. Maaf eh. Dalam lubang tali air kita masukkan 1 single crochet. Okay, lubang kedua masukkan 2 single crochet. Lubang kedua, lubang ketiga pun sama juga, kita masukkan 2 single crochet. Lubang keempat pun sama juga, 2 single crochet. Okey, dapat guys. Setiap lubang kita kena masukkan 2 single crochet. Jadi semua dia akan jumlah semua dia 12. 6 kali 2 12. Nampak? Dan kita slip stitch di tali air. Okey. Dapat. Barisan ketiga pula sama juga, kita naikkan 1 tali air. Okey, dalam lubang tali air ni tadi kita kena masukkan 1 single crochet. 1 single crochet. Nampak tak guys? 1 single crochet. Okey. Di lubang seterusnya pun sama juga, kita kena masukkan 2 single crochet. Okey. Lubang seterusnya pun sama, 2 single crochet. Okay, yang ni setiap lubang kita kena masukkan 2 single crochet. Okay, setiap lubang ni masukkan 2 single crochet. Yang ini bahagian kepak sayap lebah. Okay, sayap B. Kita kena masukkan 2 single crochet. Yang tak dapat tu bolehlah ulang balik tengok guys. Jangan lupa tau, yang belum subscribe, sila subscribe. Aktifkan loceng tu supaya korang apa, bila saya buat video korang akan dapat notification ni nanti. Aktifkan je. Okay, kalau korang nak belajar guys. Okay, lubang tak akhir. Dan slip stitch cara yang sama juga. Kita slip stitch di tali air. Okay, dah dapat dah kepak dia, kepak lebah. Yang ini bolehlah kita panjangkan untuk kita jahit nanti. Okay, kepak lebah saya perlukan 2 keping tau. Nanti korang bolehlah apa, kait satu lagi untuk menjadikan kepak dia 2 keping. Okay, kita buat 2 keping. Okay, yang belakang ni lebih ni kita sorok dengan jarum. Kita sorok dengan jarum, jarum jahit. Kita dah dapat 2 kepak dia. Saya letak tepi. Nanti kita sambung. Seterusnya kita nak buat apa? Sesungguh apa? Tan apa dekat bahagian depan dia tu. Kita buat misai dia. Saya pun tak tahu nak apa cakap. Okey, seterusnya
buat tali air. Yang ni kita bahagian ni kita kena buat 13 tali air. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Okey, yang ni lebih boleh lebihkan untuk kita jahit. Yang bahagian ni, depan ni, mula ni, kita kena sorokkan dia. Kena sorokkan dia. Okey, tarik. Nampak? Hasilnya yang ni bahagian depan kepala bidu, apa nama, sesunggut apa. Okay. Yang ni kita perlukan dua dua keping. Okay guys, kucing ni kacau sangat guys, tepi sikit. Okay, okay guys, sekarang kita nak cantum semua ni. Okay, termasuk mata dia. Tadi saya tak cakap saiz mata dia nak guna saiz apa. So saya rasa mata ni saiz dia 6 mm. Okay, yang paling kecil, yang mata macam ni, yang paling kecil. Ada je jual dekat mana-mana apa, kedai jual aksesori untuk barang craft. Okay, dekat DIY pun ada juga guys. Okay, jom kita sambung bentuk dia ni. Okay, mula kita jahit bahagian sayap dia, kepak dia macam ni. Okay, saya gunakan teknik jahit guys, tak nak melekat. Tak nak main dekat dengan gam. Sebab benda ni kalau kena panas, dia akan lebur. So kita jahit macam ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maksudnya tengah-tengah ni. Di bahagian tengah-tengah ni kita jahit. Okay, kita jahit je. Tak payah banyak sangat jahit guys. Jahit asal dia lekat, nanti banyak sangat tak berapa cantik. Okey, dah. Cara nak apa matikan jahitan ni, kita kena sorok je. Sorokkan je. Di bahagian sorok ni nanti kita tarik dengan jarum. Tarik macam ni. Yang ini cara saya buat guys, supaya apa, benang ni tak mudah terlepas daripada jahitan tu. Saya tarik masuk ke dalam. Okay, sayang tau kalau benang dibuang, sebab benang makin mahal sekarang. Okay, sebelah pula pun sama juga, kita jahit cara yang sama. Kita jahit cara yang sama. Okey, kita jahit cara yang sama. Ni dekat tengah-tengah dia juga. Dan kita sorokkan ke dalam. Okay, kita dah dapat. Nampak?
Kita tarik je ke dalam guys. Okay, dah jadi dah. Kemudian kita nak lekat mata dia. Okay, kita lekat mata dia dengan garam panas. Ketikkan kat sini. Satu. Okay, dan satu tu lagi. Okey. Dah jadi yang sungut dia. Sama juga kita lekat dengan gam. Lekat dengan jahit dengan jarum. Jahit je. Ke atas ni, atas mata kan sungut dia tu. Sebelah lagi. Nampak tak guys? Harap korang boleh nampak lah cara saya buat ni. Okay, yang tak dapat tu boleh ulang balik tengok. Dadah, siap dah. Yang ni terlampau panjang sangat, kita boleh potong dan tarik dia ke dalam. Kita tarik dia ke dalam. Okey, dah siap cara buat lebah kecil ni. Nampak tak? Ni terbang. Okey. Okey guys, korang dah boleh mencuba cara buat lebah ni. Nampak dia kecil je. Okey, selamat mencuba. Jumpa lagi kat video yang akan datang. Bye.